Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Sukabumi menggelar pelatihan senam Gurilabs di Gor Cisaat, Kamis 23 Juni 2022. Pelatihan gerakan senam yang diinisiasi oleh Adinda Pasya Putri Permadi ini dibuka langsung oleh Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Kabupaten Sukabumi, Haji Ade Setiawan. Kegiatan yang diikuti oleh Asosiasi Instruktur Aerobik dan Fitness Indonesia atau ASIAFI Kabupaten Sukabumi ini dimulai dengan berbagai kegiatan senam di mana Ketua KORMI Kabupaten Sukabumi, Haji Yani Jatika Marwan, beserta tamu undangan lainnya juga mengikutinya. Dalam pelatihan senam Gurilabs ini, KORMI Kabupaten Sukabumi juga mengundang Fahmi Fahrezi, pakar kebugaran nasional dan pelatih aerobik internasional, sekaligus dosen FIK UNJ. Inisiator senam Gurilabs, Adinda Pasya Putri Permadi mengatakan, olahraga kebugaran ini sengaja dibentuk untuk dijadikan ikon Kabupaten Sukabumi, apalagi belum ada senam yang menjadi ciri khas dari Kabupaten Sukabumi. Ketua KORMI Kabupaten Sukabumi, Hajah Yani Jatika Marwan mengatakan, senam Gurilabs merupakan kebanggaan organisasi olahraga rekreasi di Kabupaten Sukabumi, apalagi inovator senam tersebut merupakan pengurus KORMI. Oleh karena itu, KORMI Kabupaten Sukabumi akan mensosialisasikan senam ini melalui berbagai kegiatan seperti dalam kegiatan Minggu Bergerak yang telah rutin dilaksanakan di Kabupaten Sukabumi. Ya, senam Gurilabs ini diciptakan sebagai memang belum ada ya senam untuk Kabupaten Sukabumi, makanya saya inisiasi memang untuk tesis saya juga sebagai mahasiswa S2 di Universitas Jakarta, makanya saya membuat inisiasi senam Gurilabs ini. Mudah-mudahan senam Gurilabs ini tentunya bisa disebarluaskan kepada OPD-OPD dan masyarakat tentunya melalui pergub. Ciri khasnya ini seperti namanya senam Gurilabs, gunung, rimba, lautan, pantai, sungai, dan seni budaya, di mana gerakan-gerakan senamnya ini ada gerakan-gerakan Gurilabs-nya itu. Harapannya ya bisa diterima oleh masyarakat dan juga bisa masyarakat ini bisa menjadi bugar, sehat. Seperti jargonnya KORMI, sehat, bugar, ceria, dan luar biasa. Merupakan rekan kerja KORMI Kabupaten Sukabumi yang isinya adalah pelatihan Gurilabs sekaligus juga launching senam Gurilabs ini. Karena memang ini merupakan kebanggaan kami di KORMI karena yang menciptanya adalah salah satu pengurus KORMI Jawa Barat, Adi Mutasa. Jadi tentu ini menjadi motivasi kita semuanya untuk menyebarkan senam ini kepada masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Mudah-mudahan ini menjadi inovasi buat kita semuanya untuk meningkatkan kebugaran kita. Ya itu masalah hukum ya. Jadi kita akan kawal terus ini kalau seandainya bisa dijadikan sebagai perbuk ya untuk senam budak ini, karena memang ini adalah satu-satunya senam yang ada di Kabupaten Sukabumi, menjadi insya Allah menjadi ikon Sukabumi. Ayo jangan mager, kita bergerak bersama, tingkatkan kebugaran, tingkatkan stamina kita dengan berolahraga. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, KAMI TV melaporkan.